صلي فرض العشاء الله استغفر الله العظيم صلي الله استغفر الله. Kalau dah 3-4 kali syaitan tu, maka bila Nabi dengar begitu, apa ke jawab ni? Zaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Yang ketiga, Nabi mengajarkan berlindunglah diri kepada Allah daripada syaitan dengan meludah ke arah kiri ketika kita diganggu was-was daripada syaitan. Ada satu ketika Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Nabi. Dia mengadu, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Ya Rasul, aku bila semayang, syaitan kacau lah ya Rasul. Selalu dia bisik-bisikkan apa semua. Aku lupa rakaat kadang-kadang. Kadang-kadang aku tak ingat, aku ni semayang sunat ke semayang fardu. Lupa lah ya Rasul. Membahaya tu. Tuan-tuan tak apalah kalau semayang seorang kena ganggu. Kalau jadi imam kena ganggu. Lupa ghairul maghdu ke apa ke. Tak kacau, habis batas semayang orang. Sebab itu saya selalu pesan, imam kalau dia buat perubatan Islam, ada sikit problem. Sebab dia bila buat perubatan Islam, dia lawan dengan syaitan jin. Syaitan jin ni dendam. Oh, kau bunuh aku punya anak saudara. Kau jaga kau imam. Time dia jadi imam, dia pula lupa nak pagar. Dia tinggik kat telinga ni. Iya kanak, iya kanu, iya kanit, nenek, 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 nenek. Itu yang, itu yang lupa ihdinas sirat kadang-kadang. Lupa ayat wa tawasaw bisab wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisab. Mana satu pula tak ingat? Inna ma'al yusri usra usra yuyo inna ma'u. Itu dia dah start main kat cuping telinga tu. Termasuklah kita nak bukanlah imam tak boleh buat kerja perubatan Islam, boleh, tapi kena dinding elok-elok lah. Dan dia kacau kita. Syaitan ni masa semayang dia kacau. Ingatkan sebut Allah, lari dia. Dah, dia kacau. Yang sahabat ni mengadu, saya tengah semayang ya Rasul, syaitan kacau saya. Yang kita tengok orang angkat takbir sampai 5-6 kali, itu gangguan syaitan tu. Salli fardal isya. Allah astaghfirullah. Salli Allah astaghfirullah. Kalau dah 3-4 kali syaitan tu, maka bila Nabi dengar begitu, apa ke jawab ni? Zaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Kata Nabi, itu syaitan yang mengacau ente itu namanya khinzib. Dia memang ditugaskan khas, perjawatan dia tetap kontrak berpencin di situ, kerja ni ngacau orang semayang. Khinzib namanya. Fa iza ahsastahu fata'adzubillah. Bila kau merasa dibisikkan oleh khinzib akan gangguan-gangguan, fata'awaz billah watfil ala yasarika salasa. Kalau kau rasa dia dah mengganggu, pertama sekali kau minta lindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watfil ala yasarika salasa. Dan beludahlah ke kiri 3 kali. Pui pui pui. Ludah simbolik, jangan hak tui, jangan macam tu. Letih, penuh surau kita kan. Satu kerja nak bersih. Hak pui, bukan begitu dia. Simbolik lah, pui, 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 begitu saja. Maka kata Uthman, fa'altu zalika fa'adhhabahu Allah anni. Saya pun buat apa yang Nabi pesankan. Setiap kali saya semayang, syaitan bisik, bang, dah rakaat kedua dah ni. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Puh, 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 puh. Saya tidak lagi diganggu oleh gangguan-gangguan syaitan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ludah ke kiri, ludah ke kiri, dan ludah simbolik. Sama juga tuan-tuan mimpi ngeri, mimpi ngeri. Contoh tengah tidur mimpi ngeri. Mimpi apa sajalah yang mengerikan kita. Mimpi hantu ke? Dah tua-tua ni kan nasib mimpi hantu kadang. Jam puan-puan mimpi kena kejar dia hantu. Waktu rasa panas dada macam kena tindih.
Itu cek elok-elok. Bang kali suami kita agaknya ya. Yang dia tidur lasak, guling-guling, rupa nyandar daripada kita. Ingatkan jin pula. Jadi bila dah bangun tidur, kalau tersedar tengah malam, tadi mimpi hantu. Nabi suruh baca A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ludah ke kiri. Pui pui pui, tapi simbolik. Jangan ludah betul-betul melompat suami kita sekarang . Ludah tu macam main-main je, tetapi jadi Nabi ajarkan. Dia memang kita tak boleh nafi, kita semayang sekejap lagi ni ke berbondong-bondong syaitan datang. Sehingga dalam satu hadis Nabi pernah pesan pada Abu Hurairah, hatta yahtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yazkuru hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kam shalla. Dan ketika itu syaitan akan ganggu melintasi orang-orang sembahyang dengan macam-macam perkara. Syaitan akan bisik kepada dia, ingat benda itu bang, ingat benda ini, awak dah rakaat ke itu, rakaat ke ini, sehingga orang itu ragu-ragu berapa rakaat dia dah sembahyang. Hadis riwayat Muslim. Artinya kalau tuan-tuan sembahyang sampai lupa berapa rakaat, itu kejayaan syaitan. KPI dia itu je, berjaya menjadikan kita ragu-ragu berapa rakaat. Sebab itu kata para ulama, siapa yang ingat rakaatnya, khusyuklah sembahyang. Tuan-tuan jangan ingat orang yang bilang rakaat tu tak khusyuk. Dah khusyuk tu. Sebab ada orang tak tahu rakaat ke berapa. Aku dah rakaat ke berapa, aku dah lupa dah. Itu sebab syaitan punya permainan, don't play. Sembahyang pun dia kacau.